Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan pada halaman ketiga. Kemarin udah aku bacakan halaman yang pertama, alhamdulillah udah selesai. Kemudian halaman kedua juga udah selesai. Sekarang kita baca pada halaman yang ketiga. Di sini ini membahas tentang huruf. Coba semuanya lihat. Yang punya buku Arba'in silakan dilihat. Ini adalah huruf. Saya menulis huruf ini dengan tulisan ha ro fa. Tidak ada wawunya. Ini menunjukkan bahwa makna huruf di sini ini berbentuk mufrad. Sebagian orang membacanya harf bukan huruf. Saya membaca ini adalah dengan tulisan apa itu dengan bahasa Indonesia. Orang Indonesia ini kalau mengatakan huruf, huruf alif, ba, ta, tha, itu ngomongnya huruf. Tapi kalau ditulis ha, ro, wawu, fa, maka itu jamak. Di sini ini apa itu yang dimaksud adalah tulisan yang mufrad. Sehingga menulis saya dengan kata ha, ro, fa, membacanya huruf. Sehingga saya harokati huruf bukan haraf. Sebab ini menggunakan ejaan ala Indonesia. Huruf ada kalanya mabani, ada kalanya ma'ani. Jadi huruf itu ada kalanya mabani, ada kalanya ma'ani. Huruf mabani itu terkenal dengan sebutan huruf hijaiyah gitu. Dimana kalau kita apa itu ngaji dulu itu huruf hijaiyah itu ada 29. Hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, tol, do, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu. Hamzah, ya. Lam, alif itu rangkaian dari lam dan alif. Di sini huruf mabani, yaitu huruf yang tidak punya makna. Jadi huruf mabani ini huruf yang tidak punya makna. Jadi enggak punya makna. Ya. Biasanya huruf ini dibuat rangkaian untuk menulis kosakata. Huruf mabani ada dua. Ada huruf sahih, ada huruf ilat. Huruf sahih ini adalah huruf selain huruf ilat. Huruf sahih ada 26, yaitu hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, wo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha. Sedangkan huruf mabani yang huruf ilat ada 3, alif, wawu, ya. Perbedaan antara alif sama hamzah, kalau alif itu tidak punya harokat, tidak ada harokatnya. Tapi kalau hamzah ada harokatnya. Mungkin harokat dhamma, fathah, kasroh. Sampai di sini paham? Paham? Paham. Coba dilihat itu, dilihat. Dilihat. Kemudian yang nomor 2 adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Kalau tadi huruf mabani, nomor 2 adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu terkenal dengan kalimah huruf yang punya makna. Jadi apa itu ada sama-sama ada alif, alif di sini sama alif di sini beda. Kalau ini enggak punya makna, kalau ini punya makna. Ini adalah yang dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada pembahasan huruf. Jadi kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Huruf di sini ini adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu apa? Huruf yang mempunyai makna. Kita lihat jumlah hurufnya kalimah huruf. Jumlah hurufnya kalimah huruf itu ada 5. Yang paling sedikit 1, yang paling banyak 5. Berarti hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 1 seperti contoh ba. Apa faedahnya ba? Istiana. Yang semangat. Istiana. Istiana.
yang hurufnya dua seperti contoh min. Min itu mim sama nun, dua. Apa faedahnya min? Ibtidak. Ibtidak. Yang nomor tiga seperti contoh ala. Apa faedahnya ala? Isti'ala. Yang nomor empat adalah hatta. Apa faedahnya hatta? Goya. Yang nomor lima yaitu lakinna. Apa faedahnya lakinna? Istidrok. Sekarang kita lihat macam-macam kalimat huruf. Macam-macam kalimat huruf yang asli ada banyak. Cuman yang saya tulis hanya ada 16. Hanya untuk membuat contoh saja. Yang terpenting kamu hafal. Yaitu huruf jir, huruf atop, amil nawasib, amil jawazim, inna wa akhwatiya, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, mausul harfi, huruf nafi, huruf nahi, huruf ibtida atau istinaf, huruf kaliyah, huruf kosam, dan yang nomor enam adalah huruf jawab. Mungkin di tulisan kamu belum ada huruf jawab, silakan ditambah. Yang pertama adalah huruf jir. Ada berapa huruf jir? 19. Sebutkan. Inna anama huruf kama huruf kama 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 kosam 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 mun mundu ola ada harsa hatta. Mana katanya? Oh, anu ketutupan ya. Ini katanya ini tertutup. Kemudian huruf atof. Ada berapa huruf atof? 10. Sebutkan. Aufa summa au an imma lalakin hatta. Sedangkan yang amil nawasib ada 10. Sebutkan. Anak ikan kailan kailan juhud hatta jawabil fa jawabil wawi au. Ya. Kemudian amil jawazim. Ada berapa amil jawazim? 18. Sebutkan. Alam alam malam amar man du'a lanahi la inma man mahma inma ayun mata ayana aina anna aituma kaifama idha fisri khosa. Ini kaifama ini cuma gak kelihatan anu apa. Oh ini ya. Oleh ini kaifama. Kemudian idza fi syi'ri khasa. Kemudian inna wa akhwatiya. Ada berapa inna wa akhwatiya? 6. Sebutkan. Inna anna lakinna ka anna laita la alla. Kemudian huruf istifham. Ada berapa huruf istifham? 2. Sebutkan. Yaitu hamzah hal. Kalau dibaca ahel gitu. Kemudian huruf syarat. Huruf syarat ada 10. Sebutkan. Inna lauma lauma kullana idza lamma amma kaifa. Kemudian huruf nida. Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Kemudian huruf istisna, ada berapa huruf istisna? Satu. Sebutkan. Yeah. Kemudian mausul arfi, ada berapa mausul arfi? Lima. Sebutkan. Kemudian huruf nafi, ada berapa huruf nafi? Tujuh. Sebutkan. Kemudian huruf nahi, ada berapa huruf nahi? Satu. Sebutkan. Yeah. Kemudian huruf ibtida atau istinaf. Apa? Ada berapa? Dua. Sebutkan. Dua. Kemudian huruf aliyah. Ada berapa huruf aliyah? Satu. Apa? Dua. Kemudian huruf kosam. Ada berapa huruf kosam? Tiga. Sebutkan. Dua. Kemudian huruf jawab. Ada berapa huruf jawab? 11. Ada 11. 14. Ambilkan pen juga. Ambilkan pen. Ada 14. Mungkin teman-teman ada yang belum mencatat, lanjut dengan tulis saja. Ini ada 14. Coba 14 itu sebutkan. Naam ajar ijairi
Ya. Semua kalimat huruf, semua kalimat huruf yang mempunyai ta'alluq hanya huruf jir. Jadi semua kalimat huruf yang saya sebutkan tadi, ini yang asli kalimat huruf sih masih banyak, tidak hanya sekedar 16, cuma di sini hanya sekedar dibuat batu loncatan untuk pemahaman. Yang mempunyai ta'alluq hanya huruf jir. Ta'alluq itu artinya hubungan. Ta'alluq adalah hubungannya dhorof atau jar majrur pada amil sebelumnya. Apa amil? Yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan, menjazimkan. Amil itu yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan, menjazimkan. Di sini amil yang masuk pada yang menjadi ta'alluq ini cuma ada dua, yaitu fi'il dan syibah fi'il. Ada berapa fi'il? Tiga. Sebutkan. Ada berapa syibah fi'il? Tiga. Sebutkan. Ta'alluq ada dua, yaitu khos dan am. Apa artinya khos? Apa artinya am? Ta'alluq khos kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau syibah fi'il. Seperti contoh, jalastu alal kursiyi. Jalastu, aku duduk, alal kursiyi, di atas kursi. Pada lafadz ala, ini mempunyai ta'alluq pada lafadz jalastu. Jadi pada lafadz ala, ta'alluq pada lafadz jalastu. Di sini ini ta'alluq khos kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il dan syibah fi'il. Fi'il ada tiga, madi, mudori, amar. Sedangkan syibah fi'il ada delapan, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, amthilah mubalago, af'al tabdil, dan isim fi'il. Kemudian untuk ta'alluq am itu kembali pada lafaz istaqarra atau kainun, yaitu apabila dhorof atau jar majrur diterkib menjadi empat. Yang pertama khobar, dua hal, tiga naat, empat silah, kemudian empat silah. Untuk khobar hal dan naat ta'alluqnya pada lafaz istaqarra kainun, sedangkan yang silah ta'alluqnya hanya pada lafaz istaqarra, tidak pada lafaz kainun. Di sini yang jar majrur yang menjadi khobar seperti contoh zaidun fidari, yang dhorof zaidun indaka. Hal yang jar majrur seperti contoh zaidun fidari alimun, yang dhorof seperti contoh zaidun indaka alimun. Sedangkan naat seperti contoh rajulun fidari alimun, yang dhorof seperti contoh rajulun indaka alimun. Sedangkan yang silah seperti contoh alladhi fidari alimun, kalau yang dhorof alladhi indaka alimun. Materi yang nomor tiga sudah saya baca. Coba kita praktekan pada kalimat huruf. Kita lihat ya. Coba seumpamanya ada lafaz bismillahi. Bismillahi ba kalimat huruf jir. Sebab murab apa mabni? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni kasroh. Setelah kamu mengatakan seperti itu kan materi nomor pertama dan kedua. Sedangkan materi yang ketiga ini ada pembahasan masalah ta'alluq. Apa ta'alluq? Hubungan. Yang mempunyai ta'alluq apa? Ada berapa? Dua. Sebutkan. Khos dan am. Dhorof dan? Dhorof dan jar majrur. Coba. Ini apa itu untuk mempraktekan apa itu ini. Jadi pada lafadz bismillahi ba itu nanti ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya ba pada lafadz apa? Ba'u. Ab?
abtadi'u. Ta'aluknya pada lafaz abtadi'u. Coba saya apa itu sekalian tanya jawabnya biar panjenengan semua yang mengajarkan arba'in bisa lebih detail. Coba maju. Maju. Coba. Ini adalah sebuah contoh santri yang saya tanyain dengan materi dengan apa itu materi yang nomor nomor 3. Ini adalah apa itu sebagai contoh materi mungkin nanti kalau panjenengan mengajarkan kepada murid-murid panjenengan bisa meniru yang saya sampaikan. Ini setiap kali ada apa itu ada santri yang apa itu setiap kali membacakan materi diusahakan santri yang apa itu yang diajarkan harus bisa hafal, harus hafal. Jangan sampai hanya sekedar dibacakan saja. Jadi materi yang dibacakan benar-benar sudah hafal. Coba ini adalah santri yang sudah menguasai materi pertama, kedua, dan ketiga. Coba apa kalimah? Coba yang satu. Ada berapa kalimah? Ke. Sebutkan. Fi'il huruf. Apa isim? Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Nama tidak pekerjaan. Tidak nama tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimah isim ada berapa? Sebutkan. Tanwin al jar mudhaf ilaih. Apa tanwin? Tanwin jar. Ada berapa tanwin? Tiga. Sebutkan. Nama tanwin patah tanwin kosa tanwin. Contohkan. Jitun jitun jitun. Yang al contohkan. Alamdu. Jir ada. Ta. Sebutkan. Sama-sama mudhaf ilaih. Contohkan. Sijitun abil alamina. Huruf jir ada. 19. Sebutkan. Inilahan ala firupa urupa. Bakap lamamu kusamba wasanta usamul mundu khala atas ta'ata. Apa faedahnya min? Tidak. Ila. Tidak. An. Jaja. Ala. Sila. Fi. Lepia. Ruba. Lalu talajir. Wawu ruba. Lalu talajir. Ba. Istana. Kaf. Tasbi. Lam. Yaki. Wawu kosam. Kosam. Ba kosam. Kosam. Tak kosam. Kosam. Mud. Lepia. Mundu. Lepia. Khola. Kisna. Ada. Kisna. Hasha. Kisna. Hatta. Lepia. Apa mudof? Susunan pertama dari idofa. Apa idofa? Susunan mudof dan mudof ilaih. Apa mudof ilaih? Susunan ketemu dari idofa. Contohkan. Robbil alamina. Robbi namanya? Dof. Al-alamina namanya? Ilaih. Robbil alamina namanya? Idofa. Musnad ilaih ada berapa? Nah. Sebutkan. Fa'il na'ibul fa'il mutada isinya kana wa akhwatiha. Wa akhwatiha. Fa'il na'ibul fa'il mutada isimnya kana wa akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha maf'ul bih pertamanya dana wa akhwatiha. Contohkan fa'il. Duraba situr. Na'ibul fa'il. Duraba situr. Mubtada. Zaitun qa'imun. Isimnya kana. Ana zaitun qa'iman. Isimnya inna. Inna zaitun qa'imun. Maf'ul bih pertamanya dana. Donatu zaitun qa'iman. Apa nida? Panggilan. Ada berapa huruf nida? 8. Sebutkan. A-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 A
Al-Qarib. Ai. Al-Bait. Ya. Al-Baitul Qarib. Aya. Al-Bait. Haya. Al-Bait. Wa. Al-Bait. Contohkan tidak. Ya Zaidu. Ya Zaidu. Tanda-tanda apa itu kalimat fi'il ada berapa? Tiga. Sebutkan. Madi mudhari amar. Tanda-tanda fi'il madi. Atau tanda-tanda sakinah. Tanda-tanda fi'il mudhari. Masukkan huruf mudhara'ah. Ada berapa huruf mudhara'ah? Sebutkan. Jarun nyata. Yang fi'il madi contohkan? Dorobah. Yang fi'il mudhari contohkan? Yadribu. Tanda-tanda fi'il amar. Menunjukkan mana perintah tanpa jadi amar semua ketobah. Contohkan fi'il amar. Idrib. Tanda-tanda kalimat huruf. Tabatu tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Kalimat isim ada? Dua. Sebutkan. Amni murab. Murab amni. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Bisa berubah. Irobnya kalimat isim ada? Tiga. Sebutkan. Bukan asobja. Apa itu? Contohkan. Zaitun, Zaitun, Zaitun. Zaitun namanya irob apa? Bapak. Zaitan. Asob. Zaitin. Jir.
Isim yang dibaca rofa ada? Sebutkan. Fa'il naibul fa'il mubtada khobarnya mubtada isimnya kana wa akhwatiha isimnya khobarnya inna wa akhwatiha tapi maf'ul atataf taibatan. Isim yang dibaca nasab ada berapa? 15. Sebutkan. Maf'ul bi maf'ul mutlak dorong zaman dorong makan hal tamyiz mustata isimnya la munada maf'ul najli wa ma'a khobarnya kana wa akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha tapi maf'ul na'at atataf taibatan. Isim yang dibaca cer ada berapa? Sebutkan. Maf'ul cer mutafila tapi maf'ul na'at atataf taibatan. Kemudian kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Kalimah fi'il ada berapa? Dua. Sebutkan. Mabni murab. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Apa murab? Bisa berubah. Kalimah fi'il yang mabni. Itu hukumnya mabni apa? Mabni fathah. Dengan syarat? Tidak bertemu wawu jam. Tidak bertemu wawu jamak dan damir wawu mutahare. Apabila bertemu dengan wawu jamak maka mabni apa? Umah. Apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharik maka mabni apa? Sukun. Dhamir rafa mutaharik ada berapa? Umah. Sebutkan. Itu tumatun tunanana. Contohkan fi'il madi. Doroba. Kias. Doroba doroba. Dorobu dorobas. Dorobata dorobna dorobta dorobatuma dorobatun dorobati dorobatuma dorobatunna dorobatu dorobna. Fi'il amar, mabni apa? Sukun. Dengan syarat? Tidak bertemu dengan wawu jamak alisannya tanya manas mu'adaba. Contohkan fi'il amar. Idrib. Kias. Idriba, idribu, idribi, idriba, idrib. Sekarang kalimah fi'il yang murab. Fi'il yang murab, fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari, irobnya ada berapa? Tiga. Sebutkan. Manas jazam. Contohkan. Yadribu, yadriba, yadrib. Yadribu namanya irob apa? Rafa. Yadriba namanya irob apa? Nasab. Yadrib namanya irob apa? Jazm. Jazm. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila? Bidari amin angasin dan wajawajim. Contohkan. Yadribu. Kias. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina. Adribani, tadaribana, adaribuna, adaribu. Fi'il mudhari dibaca nasab apabila? Masukkan amil nawasib. Ada berapa amil nawasib? 10. Sebutkan. Anlan idan kailan kailan johat hatta jawabil fa jawabil wawi aw. Apa faidahnya an? Mustariah. Lan. Nafi. Idan. Jawab. Kai. Mustariah. Lam kai. Mustariah. Lam juhud. Nafi. Hatta. Jawab bilfa. Jawab bilwawi. Jawab. Aw. Contohkan fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib. Ayadriba. Coba dikias. Ayadriba. Ayadriba. Ayadribu. Antadriba. Antadriba. Ayadribna. Antadriba. Antadriba. Antadribu. Antadribi. Antadriba. Antadribna. Antadriba. Antadriba. Fi'il mudhari dibaca jazim apabila? Kemasukan amil jawazim. Ada berapa amil jawazim? 15. Sebutkan. Lam lam ma alam alam ma alam amar lam doa lanai la doa in ma man ma ma id ma ayun mata ayana ayna anna aysuma kaifa ma idha fisiri asa. Coba apa faidahnya lam? Nafi. Lam ma. Nafi. Alam. Nafi. Alam ma. Nafi. Lam amar. Amar. Lam dua. Dua. La nahi. Nahi. La dua. Dua. In. Satya. Ma. Satya. Man. Satya. Mahma. Satya. Idma. Satya. Ayun. Satya. Mata. Satya. Ayana. Satya. Aina. Satya. Anna. Satya. Haithuma. Satya. Kaifama. Satya. Ida visiri khosa. Satya. Kalimah huruf mabninya ada berapa? Dua. Kalimah huruf mabninya ada berapa? Empat. Ada empat, sebutkan. Sukun, fathah, kasrah, doma. Yang sukun contohkan. Min. Yang fathah contohkan. Wawu. Ya, ulangi lagi, yang sukun contohkan. Min. Faidahnya min. Yang fathah contohkan. Wawu. Faidahnya wawu. Yang kasrah contohkan. Ibah. Faidahnya. Yang doma contohkan. Mundu. Faidahnya? Dafya. Sekarang menginjak pada materi yang nomor 3. Huruf. Ada berapa huruf? Dua. Sebutkan. Mabani mahani. Apa huruf mabani? Huruf yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna.
Huruf mabani itu disebut namanya huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf mabani itu ada berapa? Dua. Sebutkan. Huruf sahih, huruf ilat. Huruf sohi ada berapa? 26. Sebutkan. Hamzah, ba, da, sa, jim, ha, ha, da, da, ra, ja, shin, jin, sad, da, ta, da, ay, gin, fa, ka, ka, la, mim, nun, ha. Huruf ilat ada berapa? Ya. Sebutkan. Bahu, ya. Sekarang huruf ma'ani. Apa huruf ma'ani? Kalimah huruf yang tidak punya makna. Kalimah huruf? Kalimah huruf yang punya makna. Ulangi lagi. Apa kalimah huruf ma'ani? Kalimah huruf yang punya makna. Yang punya makna. Yang dibahas di dalam ilmu nahwu itu huruf ma'ani apa huruf mabani? Ma'ani. Huruf ma'ani. Jumlah hurufnya kalimah huruf ada berapa? 5. Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu contohkan. Ba. Ba, faidahnya ba. Yang dua. Min. Faidahnya min. Yang tiga. Ma. Faidahnya. Sila. Yang empat. Hatta. Faidahnya. Iya. Yang lima. Lakinna. Faidahnya. Sidro. Macam-macam kalimat huruf ada berapa? 16. Sebutkan. Huruf jar, huruf atof, an-nasib, an-jazim, inawatiyah, huruf zikam, huruf syarat, huruf ita, huruf isisam, ongsulafi, huruf nafi, huruf nahi, huruf itita, atau sinaf, huruf alia, huruf kosam, huruf jawab. Huruf jar ada berapa? 19. Sebutkan. Min ila an ala fi rupa urupa baka lamabur kosam pa kosam ta kosam. Huruf atop ada berapa? 10. Sebutkan. Ufa summa au am imma bala lakin hatta. Amil nawasib ada berapa? 10. Sebutkan. Amlan idan kailan kailan jawa tata jawa pilwa jawa pilwawiyaw. Amil jawazim ada berapa? 15. Sebutkan. Lam lama lam alama lam marla dua ala nahila dua ilma man mahma ilma ayyul mata ayyana ayna anna ayyusma kaibama idha fissiri wasa. Inna wa akhwatiya ada berapa? Sebutkan. Inna anna lakinna ka'anna laytal Allah. Huruf istifham ada berapa? 2. Sebutkan. Huruf syarat ada berapa? 10. Sebutkan. In idma law law la law ma kullama idha lama amma kaifa. Huruf nida ada berapa? 8. Sebutkan. Ay ay ya 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 wa. Huruf istisna ada berapa? 10. Sebutkan. Illa. Mausul arfi ada berapa? 5. Sebutkan. Anna kaima law. Huruf nafi ada berapa? 7. Sebutkan. Alam lama lam la ta'ima. Huruf nagi ada berapa? 1. Apa? La. Huruf ibtida atau istiqnaf ada berapa? Sebutkan. Huruf khaliyah ada berapa? Apa? Huruf kosam ada berapa? Sebutkan. Huruf jawab ada berapa? Plus. Sebutkan. Naam ajal i jairi inna jalal kajalla kalla aywa i idan bala sam. Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'alok huruf cer. Hanya huruf cer. Apa makna ta'alok? Hubungan dorof atau cer majrur pada amil sebelumnya. Berupa apa? Dorof fi'il dan sebuah fi'il. Ta'alok ada berapa? Dua. Apa? Khos am. Ta'alok khos artinya khos? Khusus. Kalau am? Umum. Ta'alok khos kembali pada? Amil sebelumnya berupa fi'il atau sebuah fi'il. Contohkan coba. Jalastu alal kursiyi. Jalastu alal kursiyi. Jalastu. Jalastu itu kalimat apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Sebab? Atau tanda sakinah. Mabni Pak Murab jalastu. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sebab? Kemasukan. Jalastu tu kemasukan apa? Domir rofa mutaharek. Domir rofa mutaharek. Ada berapa domir rofa mutaharek? Sebutkan. Kati tu tumatul kunanana. Alal kursiyi. Jalastu alal kursiyi ala kalimat apa? Mujer. Sebab? Tabatu tanda nana kalimat sinuduin. Mabni ba murab. Sebab? Bisa berubah. Mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Ta'aluk pada lafad? Masainu. Lu. Jalastu alal kursiyi. Ta'aluk pada lafad? Jalastu. Ta'aluk pada lafad jalastu. Itu namanya ta'aluk apa? Khos. Ta'aluk? Khos. Khos. Alal kursi ala faidahnya apa? Istilah. Istilah. Jalastu alal kursiyi. Jalastu alal kursiyi. Alal kursiyi al kursiyi kalimah? Isim. Sebab? Rujar mudaf rujar al tajar. Murab pa mabni. Murab. Sebab? Berubah. Berubahnya. Al kursiyu al kursiya.
Al-kursiyu, al-kursiya. Al-kursiya, al-kursi. Irobnya apa? Irobnya jer. Sebab? Masukono rujer. Alamatnya? Kasro. Alamatnya kasro dohiro. Sebab? Isim mufrad, mujarif, isim mufrad, mujarif. Marifat atau nakiro? Marifat. Sebab? Al. Sigot? Isim jamid jer. Isim jamid jer. Ini apa itu ta'aluk khas itu kan kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau sibah fi'il. Fi'ilnya ada berapa? Tidak. Sebutkan. Mudhari amar. Sibah fi'ilnya ada berapa? Tidak. Sebutkan. Masdar isim, masdar isim, ma'il isim, ma'kul isim, ma'jibam, syirama balaga, matatil isim, fi'il. Ta'aluk am atau ta'aluk yang maknanya umum itu ta'aluk kembali pada apa? Istakoro atau ka'inun. Istakoro atau ka'inun yaitu apabila dorof atau jar majrur diterkib menjadi berapa? Empat. Sebutkan. Khobar hal na'atilah. Yang khobar hal na'at ta'aluknya lafat apa? Istakoro atau ka'inun. Kalau yang silah ta'aluknya pada lafat apa? Istakoro. Istakoro. Coba contohkan apa itu ta'aluk am yang berbentuk khobar tapi jar majrur. Jaitun fitari. Kalau yang berbentuk dorof. Jaitun indaka. Sekarang contohkan hal yang berbentuk jar majrur. Jaitun fitari alimun. Yang dorof. Jaitun indaka alimun. Contohkan yang naat. Rajulun fitari alimun. Yang dorof. Rajulun indaka alimun. Yang sila contohkan. Aladhi fitari alimun. Yang dorof. Aladhi indaka alimun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi pembacaan cara membaca materi yang ketiga pada Arba'in, pada Nahwu Shorof Lughat Arba'in, dan cara membacanya seperti itu. Mohon kalau panjenengan mengajarkan materi kepada santri-santri panjenengan, pada murid-murid panjenengan, jangan sekali-kali dipindah pada halaman ketiga sebelum halaman pertama dan kedua hafal. Itu syaratnya. Dan harus bisa mempraktekkan. Ini tadi sudah saya praktekkan kepada anak-anak didik saya untuk materi pertama, kedua, dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rojek. Ayo serentak. Baik kalimah. Rojek. Sebab. Mabni Pak Murob. Sebab. Mabni apa? Ta'aluk pada lafad. Abtadi'u. Faedahnya apa? Isti'anah. Ini untuk kalimah huruf sudah khatam itu. Seumpamanya nanti dikembangkan mungkin masalah jumlah kalimah huruf. Yang materi yang keempat insya Allah besok kami bacakan materi yang keempat. Yang pasti mohon ini untuk dihafalkan dan juga dipraktekkan. Prakteknya itu setidaknya 80% daripada waktu panjenengan belajar. Sedangkan yang 20% hanya untuk membacakan materi. Jadi mempraktekkan seperti tadi bak tadi. Seperti contoh lagi bismillah ismi coba. Ismi kalimah. Sebab. Murab mabni. Sebab. Berubahnya. Irobnya. Sebab. Alamatnya. Itu kalau masalah alamat belum. Jadi apa itu nyampe jer gitu aja. Itu pada materi kedua udah aku terangkan. Allahi kalimah. Sebab. Murab mabni. Sebab. Berubahnya. Irobnya. Sebab. Allahi ya. Mudhof. Mudhof ilaih. Ini memang harus butuh refleks ini. Coba itu materi ketiga dihafalkan. Nanti langsung saya praktekkan. Tak suruh maju satu persatu. Ayo. Ayo hafalkan. Hafalkan semua. Yang gak mau menghafalkan pulang.